Assalamualaikum, hai penonton Nation Live. Apa khabar anda semua? Tersasa pula. Okeylah, kita berjumpa lagi dalam H Live. Saya Ali Farhan. Dan hai, saya Shinabila. Kita kembali membawakan anda dos hiburan yang terbaru dan terhangat untuk anda semua. Ya, betul. Ali, awak tengok tak konsert AF 2014 semalam? Of course lah. Tapi itulah Shin, nampaknya kan beberapa pelajar mendapat kritikan yang pedas lah. Terutamanya daripada Datok Ramli MS dan Raja Azura. Yelah, Liv. Semuanya kan demi kebaikan mereka juga kan? Tapi kata pengetua Datok Hattan, dia tak nak terlalu menekan pelajar dan memberi mereka peluang dan ruang yang selesa untuk belajar dan membesar. Dari mata pandang seorang juri, bagaimana persembahan secara keseluruhan pada malam ini? Pasti ada, tadi ada disebut ada peningkatan, tapi apa maksudnya tu secara spesifik? Berbanding dengan konsert yang pertama, dengan konsert yang kedua, nampak pelajar lebih confident. Ingat Ziha yang akan tersingkir sebab memandangkan dari segi performance dengan gaya Ziha nyanyi yang kurang confident level dia. Tema keseluruhan sepanjang konsert ini adalah bercakap tentang identiti. Boleh ulaskan sedikit tentang itu? Identiti ini kalau kita perhatikan adalah nyanyian diri kita yang sendiri. Contohnya macam Iwan. Saya tengok dia nyanyi lagu fotograf, dia macam fotograf. Saya tengok dia nyanyi lagu Datuk MNC, gaya dia macam Datuk MNC. Kena mencari sesuatu untuk diri dia. Maknanya bila satu tagline dia buat orang tahu, oh, itu Iwan. Apa yang tenaga pengajar harapkan untuk konsert kali ini adalah dalam lingkungan 70% begitu. Kenapa Datuk berkata begitu? Kerana kita memang ikut, saya ikut graf persen. Jadi kalau macam kita tidak, memang kita tak nak 100% pun dulu. Pasal kita nak, kalau boleh kita nak hari ni achieve about 80. Tetapi mereka cuma achieve 70. Orang sentiasa cakap 100%, auto 100%. Tapi Datuk, mungkin adakah ianya adalah statement yang lebih realistik mungkin untuk meletakkan 70%? Saya rasa itu lebih realistik. Kalau 100% kita harapkan, kalau kat final might be more kita harapkan, kita nak 200%. Tetapi untuk kita mengharapkan 100% adalah tak fair untuk kita, you know. Let's be fair. Budak-budak ni pun baru masuk, belum puas lagi dia menerima apa yang kami ajar. Nak Cik Damazi, boleh tak bagi tahu kami tentang penglibatan FBI pada konsert kedua ini? Adakah Cik Damazi berpuas hati? Bila kita lihat balik persembahan Faizal Ismail bersama dengan Zizan, walaupun pada awalnya pada first segment dan juga segment kedua ada sedikit gugup, tapi apabila segment ketiga onwards, alhamdulillah. Dan kita berasa gembira dengan persembahan mereka berdua sebab pada saya gabungan mereka berjaya meningkatkan lagi persembahan mutu pengacaraan untuk Akademi Fantasia. Okeylah Syi, bila saya tengok AF kan, saya suka gandingan Ziza Razak dengan FBI tau. Yelah, baru minggu pertama kan, dan mungkin masih lagi mencari keserasian. Betul. Dan ini juga minggu pertama AF 2014 menyingkirkan seorang pelajar. Tak lain tak bukan ialah Wawa atau nama sebenarnya Wal Fadilat Suhaizan. Dia terpaksa menerima hakikat yang dia menerima undian yang terendah iaitu 2.53%. Sebabkan Wawa menyanyikan lagu Wajah Kekasih sebagai lagu terakhirnya di pentas AF 2014. Baru saja 2 minggu di dalam Akademi Fantasia 2014 dan di konsert yang kedua, Wawa terkeluar daripada Akademi Fantasia. Apa khabar Wawa? Alhamdulillah sihat. Selain daripada Wawa, adakah 2 minggu yang awak berada dalam Akademi itu cukup ke untuk membawa awak ke dalam industri ini? Walaupun minggu kedua keluar, tak bermakna Wawa tak boleh teruskan journey Wawa sebagai seorang penghibur. Kalau boleh diputarkan masa, diputarkan masa dalam sejam atau 2 jam sebelum konsert ni bermula, ada tak perubahan yang mungkin Wawa boleh buat? Perubahan yang Wawa akan boleh buat, mungkin Wawa akan buat persembahan yang lagi baik untuk konsert yang tadi tu, memuaskan hati para juri dan semua penonton yang ada dekat dalam auditorium tadi. Perasaan awak agaknya nanti awak sudah tidak berada dalam Akademi dan awak hanya memandang rakan-rakan awak daripada bawah pentas. Awak rasa macam sedih juga kan, tapi dari situ walaupun perasaan sedih tu ada, tapi awak akan sokong diorang. Even tak ada atas pentas tu, awak kalau berada bawah pentas pun awak akan sokong diorang lah. Datuk ada bagi tahu tentang Wawa punya energy di atas pentas tu, tiba-tiba saja drop Datuk.
Kenapa agaknya? Saya dah jadi hairan kerana dia sebenarnya dalam kelas dia seorang student yang sangat rajin bertanya, dan tapi tiba-tiba energy level dia jatuh kerana saya rasa mungkin kerana gemuruh. Dia gemuruh tu yang akan mengganggu persembahan. Kalau walaupun dia terkeluar, tapi tak semestinya dia akan hilang terus dari radar seni ya, kerana sejarah telah membuktikan orang yang terkeluar kalau dia berusaha lagi terus-terusan di luar, peluang mereka masih cerah. Kalau sebelum-sebelum ini ada juga kita tengok sejarah yang mana mereka membeli peluang kepada pelajar itu sampai minggu ketiga baru somebody terkeluar daripada konsert itu. Pertamanya kita harus menerima hakikat yang Akademi Fantasia merupakan satu pertandingan. Kalau kita lihatkan cerminan yang mereka inginkan pelajar-pelajar lain, itu adalah cerminan masyarakat di luar yang sedang menonton mereka. Agaknya apa planning untuk mereka yang terkeluar awal seperti Wawa? Kita akan ada beberapa program on ground bersama dengan Astro Gempa dan juga Astro Universe, dan kita akan berbincang dengan pihak pengurusan untuk jika ada satu album bersama sebagai 12 pelajar bersekali, Wawa akan terlibat.